Syeda satu unit rumah permanen di kawasan desa Alu Udung Pesangan Biren mengalami retak sejak Desember lalu. Bagian yang retak mulai dari pondasi depan, teras dan juga dinding. Retak memanjang terlihat jelas dan kondisi rumah mulai miring. Rumah tersebut milik Syukri Abidin berusia 45 tahun ditempati bersama istrinya Anissa serta tiga anaknya. Menurut Anissa, retak bagian pondasi teras dan juga dinding bentuknya memanjang setelah hujan deras terjadi beberapa waktu lalu. Saat hujan deras, bagian depan sebelah selatan jalan terjadi longsor. Tarikan longsor di sebelah selatan jalan memanjang hingga ke rumahnya, yang berjarak sekitar 20 meter lebih dengan badan jalan. Selain rumahnya, ada dua rumah warga lainnya juga retak. Bahtiar, warga setempat mengatakan retak bentuknya memanjang dan berputar tersambung dengan titik awal longsor di sebelah selatan jalan depan rumah tersebut. Badan jalan desa yang sudah dipasang beton penahan tanah juga patah melengkung karena tarikan longsor. Sementara itu, jembatan pada ruas jalan Alu Udeng depan rumah Sukri juga miring karena tarikan longsor yang memanjang. Bongkahan aspal di bagian timur jembatan menonjol karena terjepit tarikan abu demen jembatan. Warga berharap perhatian pemerintah dan segera turun ke lokasi sebelum beberapa rumah lainnya ikut retak dan rusak. Dari Biren, Ismadin Idris, Serambinews.com.